Halo semua dan kembali lagi di channel gua dan Gema. Sticky-nya keluar. Oke, hari ini guys, hari ini kita mau nge-showcase map lagi, showcase map temen gua yang dari kemarin gua bilang yang jago modern, Gem. Yang jago modern, jago futuristik gitu. Ini spesialisnya dia namanya gitu ya. Namanya Saha, Saha. Nah, ini namanya si Quemcrate. Dia juga ada di server sekarang kalau kalian lihat tuh. Ada Quemcrate. Ya, jadi hari ini gua mau nge-review map-nya dia. Map lama dia. By the way juga ini map bisa di-download ya di Planet Minecraft. Nanti gua kasih link di deskripsi aja ya. Jadi kalian kalau bisa gratis. Iya, gratis, ini gratis. Jadi kalian kalau mau coba muter-muter kalian bisa di sono ya. Kita langsung mulai aja ke video pada hari ini ya guys. Tapi sebelum itu guys, tapi sebelum kita putar-putar, gue mau itulah, mau sinematik dulu anjay. Waduh mantap. Ya, tapi jangan lupa juga di subscribe channel Bang Ajre yang baru 100 ribu. Kita bikin 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 1 juta. Amin. Super play button yang ditunggu, nanti bakal nge-review super play button. Yo, iya, unboxing. Oke. Kita langsung kita bentar, gue mau nanya di sini. Ini bikinnya berapa lama gitu? Kan? Oh, iya. Kemarin kan itu 3 hari apa seminggu tuh ya. Ini enggak tahu ya, ini berapa informasinya, berapa lama. Iya, tapi gue mau mulai intronya pakai sinematik dulu. Silakan sinematik. Silakan Bapak. Oke, jadi tadi. mau nanya apa? Tadi mau nanya ini berapa hari Bapak Ajre? Saya jujurnya saya tidak tahu. Harus ditanyakan. Tunggu bentar ya guys. Oke guys, tadi udah dijawab sama teman gue dan ternyata jawabannya adalah 1 bulan. Wajar lah ya. Gede kayak gini. Ini pertama udah gede juga bulan. Dan terus kalau kalian lihat di sono tuh bangunannya unik banget ya, Gem. Lihat tuh, Gem. Wah, itu jujur ya, Jre, itu tuh kayak rumahnya Iron Man asli dah. Masa sih? Rumahnya Iron Man ini sumpah kayak Iron Man. Ntar gue lihat. Kalian coba komentar rumah Iron Man yang ada helikopter itu mirip banget kayak gini, Jre. Iya, guys, coba kalian komentar dah mirip atau enggak ya. Mirip atau enggak ya. Ini by the way kita di mana ya nih? Oh, ini kita lagi ada di yacht-nya nih. Sini, Gem. Ih, jangan jatuh, Gem. di dalam kapal nih ada interior. Iya, kayak kapal gitu ya, kayak kapal tuh. Lihat tuh. Tuh ada tempat duduk. Gokil, ada tempat ini, ada terus buku, di atas ini kalau enggak salah waktu itu tempat ininya, pengemudinya. Lot mana lu? Lot atas ya? Oh, lot sini. Ini. Kok lot mana? Gua nyasar muter, dong. Muter. Oh, lot sini, bangke. Iya. Nah, di sini nih kalau lihat nih ada tempat pengemudi, terus ada kasurnya juga dia. Dan yang lain-lain. Keren kan, coy. Ini situ mesinnya kali ya. Waduh. Oke. Sini Gem, sini. Kita ada review di sini. Oke. Nih di bawahnya lagi ada lagi tuh, Gem. Lantai 2, Bos. Yo, iya dong. Lantai 2, Bos. Gokil. Ini tempat duduk kayak kalian bisa lihat di sini. Wow. Ada taman-tamannya juga, coy, di sini, coy. Ada taman-taman kecil mini-mini. Ini apa nih? Tempat makanan kali ya, tempat makan-makanan. Supply gitu ya. Belakang ini apa nih? Oh, ini keluarnya nih, Gem. Pintu belakangnya. Juga ada yang dari depan sono tuh. Tapi Gem, ini belum selesai, Gem. Masih ada lagi sebenarnya. Belum selesai gimana tuh, Jre? Masih ada lagi. Kabar ini di atas apa ya? Oh, ini ke outdoornya nih, ke kolam. Kolam apa? Helipad. Astaga, ada teman gua. Biarkanlah. Ada orang ya, tiba-tiba ya. Cuekan saja. Tiba-tiba ada. Oke, sini. Oke, kemana lagi? Ke bawah sini. Di bagian bawah sini nih ada lagi nih, Gem. Ancoy. Ini masih ada lagi, Gem. Belum kelar. Oh my god.
nih tempat nongkrong, tempat main biliar. Keren, ada tempat main biliar. Tempat main biliar. Sadis banget tempatnya. Sadis banget, ini tempat kayak bar gitu, bar. Iya, kayak gitu, bar, kafe-kafe gitu. Wah, kok juga ada TV. Tempat mesin nih. Asli. Nih tuh ada tempat mesin. Oh, ini mesinnya. Waduh. Keren banget, coy. Keren, woi. Supaya ini keren banget, ini udah menyerupai satu kapal nih, supaya kalau misalnya gue punya kapal kayak gini, iya, nih makanya. Ya wow. Gue gak usah punya rumah kayaknya. Ngambak aja di laut. Ngambak aja di laut begini enak bener. Ini kasurnya, kasur. Ini kamar kasurnya, ini kamar. Terus satu, juga ada toilet di atas. Juga sama nih, ada toiletnya juga nih, toilet sama kasur di atas juga ada. Widih, toiletnya toilet modern gak? Yo man, keren banget. Supaya ini box terus apa lagi nih? Ayo sini. Ini tempat nongkrong nih buat duduk-duduk santuy disini. Iya, duduk-duduk santuy gitu. Nah, ini udah paling bawah sih. Sekarang kita keluar lagi nih. Keluarnya kita lewat samping. Detailnya keren ya, ada mesinnya gitu loh. Kapal pasti ada mesinnya gitu. Keren. Kok bisa lewat sini? Oh. Ya, jadi kan ada di kapal kan ada samping, ada belakang gitu. Nih, lihat sebelum masuk rumahnya ini. Waduh. Terasnya, wah. Terasnya lu lihat dah. Sama ini orang kapal. Kaya, coy. Ini orang kaya ini. Ini apa sih? Tamannya apa gimana? Ini terasnya. Jadi ada tempat di sebelah kanan sini, ada tempat barbeque. Nih. Sini, Gep. Gimana sih? Ini. Ini ada tempat barbeque tuh. Bisa nongkrong, bisa bakar babi gemat. Ah, wah, oh, pala otak, kau pala otak, nepin gaming gitu ya. Nepin ibab. Okay. Jadi di atas sini ada helipad. Ini helipad. Tapi di kapal pesiar tadi juga ada helipad. Iya, ada helipadnya juga. Jadi helikopternya kalau mau dibawa pergi gitu, contohnya itu bisa di situ. Bisa pergi juga, bisa di sini ada. Terus kalau perhatiin gem. Di sebelah kanannya masih ada kapal kecil lagi tuh. Gokil nih kapal boot-nya, coy. Ini kapal, kapal boot-nya. Tuh lihat tuh ya, skalanya tuh dipikirin juga, guys. Kapal pesiar kayak gimana, kapal boot semana, helikopter semana. Jago. Jadi ini kayak realistis banget, coy. Ini keren bener, coy. Wah, juga bisa, nih. Bisa masuk enggak tuh? Bisa ya, makanya pintu masuknya di mana sih? Gua nyasar. Ya, ini sebenarnya ada dalamnya sih ya, intinya bisa masuk sih sebenarnya. Cuma ketinggian. Ya, tapi kalau lu perhatiin gem, ini bukan cuma satu helipad doang loh, ada dua. Iya ada dua, tadi gue udah bilang di sini ada satu dua, ada tiga tuh dua. Berarti. Iya, oh tiga sama kapal. Kapal berarti, ya. Nggak lo bayanginnya berarti kalau ada dua helipad berarti dia antara dia punya dua helikopter atau nggak temen-temen sultannya juga punya helikopter. Oh ini. Iya mampir ke sini ya buat mendarat di sini. Iya gitu, ini kan pulau sultan sini. Pulau ya, private sultan. Ini. Di sini private coy, pulau private coy. Ini temanya bener pulau private ini ya. Iya ini pulau private ini. Iya bener-bener. Nih tapi sebelum asur maya kesini dulu nih gem belakang sini nih. Nih ada tempat untuk mesin-mesinnya juga nih sini nih. Power generator nih di bawah ada power generator, enggak tahu ini dalam banget. Oh, ini generator buat bener apa? Untuk nih, satu rumah berarti ini kayaknya nih. Tuh, boh, gede iya, banget tuh. Boh, gila ini generator keren banget sih, sumpah. Sadis itu ya. Jadi ini yang untuk ini ya. Kalau misalkan listrikin satu rumah ini kayaknya satu pulau ini ceritanya gitu. Oke. Cuma mesin-mesin doang di sini, belum yang wow-nya. Kalian kalau udah lihat interior ya, guys, bah. Kayak rasanya mau tinggal di situ ya? Rasanya. Rasanya seriusan. Sumpah keren banget, gem. Oke. Nih, tapi ini kita di sini nih, belakang sini jadi, nih. Kalau jadi judul nih, Jre. Mampir ke rumah sultan. Yoi. Nih, ini ada taman-tamannya nih yang mungkin dia hobi bercocok tanam gitu. Iya gitu kan. Bener sih. Kalau lu punya private island atau private pulau private, lu harus punya bahan makanan sendiri, coy. Iya, jadi mungkin lu wow. Lu beli di pasar kan. Wah. Ini gede banget. Ini generator semua nih. Buset dah. Coy, asli. Astaga. Detail banget. Banget. Apa biogas gas pressure, buset dah. Mesin-mesin apa enggak tahu dah gua. Ayo, ini gokil banget sih, ini gokil banget. Ini detail banget guys, jadi setiap tempat tuh ada fungsinya gitu ya. Ceritanya doang, cerita ada fungsinya gitu.
Ini yang kalian buat project yang bagus tuh begini guys. Semua hal dipikirkan. Semua gitu. Hal dipikirkan, ya, skalanya dipikirkan, tempat-tempat apanya dipikirkan. Iya, dipikirkan. Kenapa bisa serealistis mungkin. Terus juga nih solar panel gem. Gokil. Yo man, enggak. Gokil. Jadi ini apa, family friendly gitu. Salah, family apa namanya? Global. Apa namanya? Lu gila, hai teman-teman, family friendly, kocak. Hai teman-teman, saya family friendly. Ramah lingkungan. Disini kok family friendly gitu. Sini kok. Pintu masuknya di sini. Nih, gila, jadi kan ini kan pintu utama kan. Yoi. Nah ini pintunya nih. Nih lihat dalam ya, gem. Buh. Gokil, sumpah. Ini gokil banget sih, sumpah. Rasanya bisa ditutup gak? Rasanya pengen tinggal di sini sih, bener. Nah, bisa ditutup sih. Tapi tinggi. Iya, bisa kita buka gini? Iya. Ya, ini namanya juga dekorasi doang lah, gem. Dekorasi, ya gak apa-apa. Oke, ini jadi ini kalian lihat ya. Jadi, ini ruang untuk tamunya mungkin. Iya, keren banget, sumpah. Ini sumpah. Ini ruang untuk tamunya. Tempat duduk-duduk. Tapi ini bukan lukisan kan? Ya, itu ceritanya kayak lukisan gitu. Terus di sini nih, gem. Ini ada piano nih itu. Ting ting ting. Piano dong. Jangan mikirin lu piano bisa kayak gini, coy. Keren dah, keren dah pokoknya. Terus ini ada akuariumnya juga, gem. Beh. Ikannya enggak ada nih. Ikannya enggak ada. Oh, ikannya mati mungkin ya. Ikannya mati. Iya, ikannya mati mungkin ya. Ditinggal kelamaan mati. TV-nya berapa inch? Ada audio speakernya, bos. Speaker bah, sampai 6 biji tuh speakernya. Sampai 6 biji, budek-budek lo nonton TV. Puas lo. Nanti ada tempat yang lebih asik nih untuk nonton-nonton. Lihat ya. Berarti ini kita ke backyard dulu nih. Ini ada tempat untuk mandi mungkin habis berenang gitu. Oh, habis berenang kali ya, habis berenang mandi kayak gini kali ya, biasanya kayak gitu kali. Nih, gem, ini kan bisa pesta-pesta outdoor barbecue gitu. Mantap. Ini dia di benang ini kalau berenangnya, coy. Ah, sama nih kalau berenangnya. Ini gokil banget. Gila. Udah gila. Sultan of the Sultan ini. Sultan banget ini. Sini, gem, kita masuk lagi, gem. Mohon maaf. Banyak di sini. Di mana? Interior sih banyak banget tuh. Di sini. Kalian bisa lihat di sini, ini kasurnya nih. Wah. Kamar ya. Kamar. Kamar, woi. Gokil sih ini. Tempat untuk belajar nih. Buset, udah tempat tidurnya satu rumah gua nih kayaknya. Nih kamar kami ya, ini kamarnya perasaan satu ruangan, ruang tamu gua ini. Ini aja. Ini serumah gua nih, satu kamar ini. Astagfirullah. Sultan bebas nih. Ampun Bang Sultan, bebas Sultan. Ini apa nih sini? Kamar mandi. Ini tempat sauna. Eh bukan sauna, apa namanya? Wow, ada saunanya juga, cek. Pemandian air panas. Apa namanya? Jacuzzi namanya. Yakuza. Ini yang lupa. Astaga, Yakuza dong. Terus kemana dulu nih? Sini dulu lah. Di sini juga ada kamar mandi juga, tapi bedanya ini bukan ini ya, bukan air hangat ya. Ini ada bathtub. Terus juga di sini ada shower. Sultan, gue bingung dah kamar mandinya begini-begini ya. Tau, biasanya mah cuma ada speed tank. Iya, biasa cuma ada bak mandi pojok kanan. Iya. Toilet semprotan kadang kok. Iya udah gitu doang kok, siang tidur aja. Sini, gem. Oh, ini ada tempat gymnya, gem. Gila, ada barbel deh. Ada barbel di sini, coy. Lo lihat gitu ya. Gila, lu ngangkat tensil lo, gila lo ngangkat tensilnya. Ngangkat tensil lo biji. Gila nih. Ini asik nih tempatnya. Ini ada ruangan meeting nih, gem. Jadi kalau misalkan ada meeting gitu sama klien, diundang ke rumah gitu. Sama klien atau apa namanya, buat rapat dadakan di sini bisa. Iya. Yeah. Rapat dadakan ini cocok banget. Atau enggak juga bisa untuk tempat relaxing untuk apa, baca ini apa namanya, kayak baca buku gitu. Ntar kalau udah bosan buang ke api gitu. Buset, saking sultannya tuh ya. Iya. Bosan buang api. Wadiau. Kini apa lagi nih? Sini, gem. Kayak jalan-jalan ke ini ya. Nah, ini ruangan keluarganya, gem. Mana lu, gem? Ini gue belakang kocak. Nah. Wow.
di tempat keluarganya. Oke, ini kayak barbar kayak gitu ya di sini. Iya, jadi ini kalau misalkan untuk warga lagi makan makan. Oh, ini TV nih, Cik. Belum nyadar gua. Itu ada TV. Yoi. TV-nya gede ada juga TV di atas. Juga, wow. Wow. Oke, kem. Di sini juga ada akuarium juga nih. Terus juga di sini ada tempat nongkrong juga. Gila. Dia banyak akuarium, mau miara ikan cupang atau gimana nih? Ya, jadi di rumah ini pokoknya apa yang banyak tuh tempat nongkrong sama tempat toilet dah. Sama ini jadi sama apa namanya? Sama apa? Ini. Apa? Hijau-hijauan di sini gue liatin banyak banget coy. Dia demen banget sama hijau-hijauan tuh kalau lihat. Ada terus kayak tropical gitu. Dikit-dikit ada tanaman, dikit-dikit ada tanaman ini tropical. Biar enggak pengap gitu. Ya enggak pengap coy ya. Semuanya ada, coy. Terus ini ada kasur juga nih. Tuh, lihat dah. Kasur siapa lagi ini, coy? Ada laptop, enggak touch. Tuh, ada private toiletnya juga di sini. Private toiletnya gede banget, tempat tidur juga ini. Edan, coy. Bener, coy, edan, coy ya. Terus. Wow. Terus kita di sini nih, tadi di luar sini Gem, gue belum tunjukin lu nih Gem. Ada apa? Nih di bagian sini, ding 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 ding, ada bengkel sendiri. Wow. Ini bengkel anjay. Oh iya, baru jadar nih mom. Ini pistonnya itu loh. Iya, ini piston itu ya tahu yang buat mendorong mobil. Yang atas nanti dari bawah sini bengkelnya harusnya ada Lamborghini nih. Buah kalau ada Lamborghini ya. Asli gokil banget. Tapi sumpah guys, ini keren banget ya. Detailnya tuh bener banget coy. Sumpah makan jadi ya? Kalau kayak dijadiin dunia real asli, waduh gue pengen tinggal di sini coy. Iyalah, ini rumah impian gue banget coy. Gila gila. Tapi jadi satu pertanyaan coy. Apa-apa? Itu cuma satu lantai. Oh enggak, ada dua lantai dari sini bos. Oh serius nih? Pantesan yeah. Kok rumah orang kaya satu lantai doang gitu. Satu lantai aja udah lebar gini Gem. Iya sih. Oh terus di sini Gem, jangan loncat-loncat. Tebak di belakang gue ini apa nih? Belakang ini. Tahu cara. Loncat dah, loncat. But. Pantai private sendiri kan. Gokil. Sumpah dari sini gua kira laut ya, udah biru doang ya. Biru. Dari sini tuh. Set. Ada pantai. Pas sini pantai guys. Ada pantai ada jet ski sendiri pula. Ada jet ski sendiri dong. Emang wah, ini gila ya. Ini gokil parah sih. Gua udah ngerti lagi sini ada sampai ada jet ski gini coy. Makanya gila tuh lihat tuh dari sini tuh ya, tempat berjemur gitu ya, jadi tempat berjemur kalau bisa nongkrong sini keren sih. Kayak enak banget di sini. Gua karantina 2 tahun nggak apa-apa dari sini. Gua kalau punya rumah kayak gini gua nggak bakal mau tinggal cuma kayak cuma berdua atau bertiga. Gua bakal ajak keluarga besar gua coy asli ini. Iyalah kegedean juga kalau misalkan tinggal sendirian. Asli deh kalau misalnya berdua doang gitu kan. Iya di kamar juga banyak banget. Kemarin pintu naiknya di sini nih. Tapi sebelum naik Gem, sini Gem. Ada yang namanya basement Gem. Di sini basement, lu pasti demen banget di sini. Sumpah keren banget. Pasti buat tempat makan biasanya kalau basement tuh buat tempat makan. Bukan tempat makan. Mana? Ini kan tangga untuk naik, ini tangga untuk turun. Okay. Ntar lu pasti surprise ini ada apa di bawah. Keren banget. Oke, kita ke kiri dulu. Di kiri nih ya inilah ya. Mesin. Kayak mesinnya gitu. Jadi ini kayak ya istilahnya kayak mesin lagi lah. Ada biogas level. Gokil nih pakai biogas dong. Oh, di sini aja. Di sini belum jadi. Ini apa? Apa? Oh, ini tempat-tempat ini kali ya. Lemari-lemari penyimpanan gitu ya, penyimpanan. Nah, di sini Gam, di sini ada toilet juga nih. Gua enggak tahu kenapa teman gua buat toiletnya kayak macam toilet mall gitu. Tapi ya sudahlah ya. Mungkin teman-temannya datang rame-rame. Bukan, Dre. Kalau konsepnya yang di bawah sini tuh enggak mungkin Sultan cuma tinggal sendiri. Pasti kan ada yang ngurusin rumahnya, enggak mungkin Sultan ngurusin rumah kan. Iya, benar. Nah, ini tuh yang ngebantu-bantu Sultan untuk ngurusin rumah. Kayak yang ngurusin mesin, ngurusin itu mereka di bawah semua gitu. Oh iya, benar. Ya, toiletnya jadi ada basic, ada dua. Banyak, di dua sisi itu. Jadi ini sengaja dibuat gini buat efek ini Gem. Lo tau kan efek cermin. Kaca. Iya, efek kaca. Bener banget. Tapi tunggu diam situ, diam dulu. Tapi lo bisa lo bisa ketemu di sini. Ini lo bisa gitu-gituan kocak. Ya makanya ya. Tapi kayak keren gitu. Sini Gem. Di sini ada akuarium juga. Akuarium lagi.
Terus juga di sebelah sini ada ikan mari kita ini. Ah nih, kamar pembantunya perasaan ya. Nah ini harusnya kamar pembantunya nih. Ini lurus-lurus kamar pembantunya ya. Lebih mewah dari tempat kita ya. Ini saya jadi pembantunya Sultan aja kalau gitu deh. Gak apa-apa dah. Sumpah, buat satu tempat nongkrong pembantunya untuk, keren-keren banget ya, coy. Ini biasa untuk om-om nongkrong ini ya. Om gitu kan. Di sini nanti kasih makanan, minuman. Makan popcorn sambil nonton. Terus ini ada tempat biliar juga gem. Yoks. Nah, tapi gem sini gem sini. Jangan ke sono. Ke sini ikutin gua. Lu lurus, terus belok kanan. Lu lihat ini ada apa? Oh my god, biliar dong. Gila kan? Biliar apa bowling? Bodoh kali. Maaf. Bowling coy. Saking kagetnya gua. Saking kagetnya sampai salah ngomong. Bowling private, bos. Iya, bowling private. Asik nih. Gila ini Mas Sultan. Ini gila. Gua udah ngerti lagi. Sultan Edan. Ini ada tempat. Sumpah nih. Iya, teman-teman. Gua di gitu lah. Gua di karantina 10 tahun betah gua anjir. Makanya deh. Ah gue disini coy, 10 tahun main game mau ngapain aja di betah coy ya. Bosan tinggal keluar naik jet ski coy. Mantul-mantul. Nih data LED dah sih, bawahnya itu doang. Tapi gila ya ada tempat main. Gila sih, gini. Itu gila, gila banget sih. Sumpah, Sultan taruh gue di bawah juga gapapa dah. Gue kasih kamar gue di bawah gapapa dah. yang penting tinggal di sini. Iya tuh di sini anjir. Ini ada tangga ke atas juga nih kem. Para! Oh, iya, iya. Wow! Wow, di sini, gem. Apa? Jadi di sini kalian bisa lihat ke bawah, gitu. Terus ada langsung di atas itu langsung jendela ke atas langit, enak banget dah. Ada pintu nih buat udara segar. Ini ke balkoni, enak banget, seger. Mantap. Mantap. Bau udara segar, bau duit orang kaya. Waduh. Sini gem. Kambing ini air coy, kaget gua. Oh ya ini pakai air ini. Keren. Air, tipis keren gitu. Sih. Terus gitu tipis. Terus ya gitulah. Pokok gara-gara enggak ada kaca yang horizontal gitu bentuknya gitu, ya kayak gitu. Pakai air gitu. Oke, kita kemana lagi jadi? Terus di sini ada kamar juga, ada kamar. Buset. Enggak ada yang kamar kecil apa mon? Enggak ada yang kamar kecil apa, kamar kecil. Gila. Kamar kecil yang tadi di bawah. Ini juga, Pak, mau apa? Kamar kecil juga enggak sih. Ya. Ada toiletnya juga. Terus kalau enggak salah terakhir di sini ada toilet, kamar untuk anak-anak gitu. Untuk anak-anak. Wah. Sultan udah punya anak gitu ini. Ya ceritanya udah punya anak. Atau enggak mungkin kalau enggak punya anak ya saudaranya gitu datang kali ya. Ini oh ini apa nih? Oh ini kamar mandi sih. Kamar mandi. Gimana? Mana kau? Di mana kau? Ini sini, woi, kelewatan kocak. Gua TP dulu aja dah. Nah, apa? Ini kamar mandi nih, kamar mandinya juga keren, coy. Ada Ini bukan kamar mandi gua sih. Ini kasur, Pak. Oh, ini kasur anaknya kecuy. Astaga, gue kira kamar mandi tadi dan luar. Terus ini yang untuk cewek nih, ini untuk cewek. Anaknya nih kamar anaknya, oh iya iya, oh. Gerli-gerli gitu. Gerli-gerli gitu, iya. Keren banget coy. Di belakang sini gak ada apa-apa. Gue jadi anak sultan nih anjay. Keren gitu. Ada naga deh, ada telur naga gak? Wadaw. Aduh, gue nyangkut gam. Astaga. Bambang ya, perlu ke atas kocak. Ke teleport ke atas. Ayo sini. Ini apalagi tadi nih? Oh, ini ada tempat TV, terus juga ada bedoy ini ada enggak tahu nih komputer tempat. Kenapa dibuat gini. Asus ini. KOG RTX 1080. Coba ini coy. Mohon maaf nih, udah ke TV ini. Aduh. Ini katarak ini mata kayak gini deket-deket. Buset banget lagi gue kira tadi tuh di tempat nyukur coy. Maka enggak asli dia. Terus itu udah tuh enggak ada apa-apa. Dapat TV ini dia. Nah, tadi di mana ya? Di situ ada kayak tempat untuk perpus kecil juga. Kalau enggak salah. Ah, ini nih. Nih, sini ada kayak tempat bookshelf untuk perpus juga mungkin. Kalian untuk baca. Nongkrong mau baca sambil barbecue mungkin kali. Anja. Coy. Oh ini rak buku coy, rak buku. Oh iya itu rak bukunya tuh. Nah.
Terus apalagi ya di sini ya? Persen udah semua ada ya. Tunggu, yakin lo. Kita putar-putar saja. Persen tadi ada satu ruangan nih. Rumahnya gede banget sih, guys. Pusing pala aing. Oh, ini udah. Yang ini lo belum manis. Ini taman, balkon kayak ada bunga-bunga. Nah, ini nyambung ke pintu utama. Kalau temen lu ada baru masuk, woi gemat gitu. Woi, gua di atas. Woi, di atas kaca. Barbar banget ya manjat-manjat ini. Lu jadi sultannya kan. Gua terus temennya kan. Adre. Eh, apa? Eh? Atas masuk ya, anjay, keren banget. Anjay. Gila sih ini. Asik sih ini rumah kayak gini. Duh. Oh, ini apa nih sini? Ada ini udah ya? Ini belum, coy. Ini belum. Oh ya, ini belum. Jadi ini tempat untuk berjemur juga nih. Untuk ini kafe-kafe santai di sini, coy. Minum-minum kopi, ini makan. Nongkrong, santuy, tinggal duduk aja ntar disamperin makanannya. Yoi, udah ada pelayannya. Wadah. Wadidaw. Oke guys, jadi itu aja touring kita putar-putar di map rumah modern Sultan terkeren anjay. Sultan keren coy, ini rumah ya, Sultan. Ini konsepnya keren banget guys. Ini unik gitu ya. Unik gitu karena ini style-nya namanya pakai style organik. Jadi kalian lihat di belakang tuh bentuknya lekuk, enggak ada kotak-kotak gitu. Ya, enggak kotak-kotak tuh ya. Keren banget lah pokoknya. Jadi semua kita akhirin video ini. Kalian rating dulu guys dari 1 sampai 100 guys menurut kalian. Dan juga gua mau nanya kalian seberapa mau lu tinggal di rumah ini kalau misalkan kenyataan gitu. Sangat-sangat mau coy. Gua sih mau banget ya guys. Kayak gua karantin aja bertahun-tahun enggak masalah aja. Anak minuman terus ada yang layanin, waduh enak. Waduh, enak banget ya. Oke, jadi itu aja guys dari video ya. Jangan lupa subscribe ke channel Gema dan channel gua, dan ya bye-bye semua. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.